lagi. Hola Din lagi, tapi kali ini bukan komparasi karena kita akan grebek apa, Mike? Grebek MCC ya. Calling Car Center yang baru buka di Bandung. Dan ini baru banget buka, biar kita tahu kelebihannya apa aja langsung kita grebek, jadi enggak ada yang tutup-tutupin ya. Iya. Yeah. Kita lihat dulu lah mulai dari awal di sini apa aja sih yang hebat dari Moladin Car Center. Yang pasti ada kelebihan kalau kita beli di Moladin Car Center. Ini dia. Yang pertama nih Mike, inspeksi menyeluruh. Apa nih Mike? Inspeksi menyeluruh 107 titik yang diinspeksi dari mobilnya. Banyak banget. Semuanya sampai murmurnya tuh kayaknya. Jadi pasti kayak kaki dicek semua ya. Kondisi ban, kondisi interior, everything, mesin. Kita menjamin bebas banjir dan tabrak. Yeah. Kalau ada ketemu mobil yang bekas banjir atau tabrak di MCC, ini uang garansi kembali. Uang kembali. Dikembalin uangnya. Dan ini memang garansi mesin 1 bulan. Jadi kalau misalnya ada kerusakan mesin tiba-tiba gitu, jangan kok nih agak kasar atau apa, balikin aja. Atau tiba-tiba overheat gitu ya. balikin aja. Terus ini yang biasanya orang paling suka nggak enak ya, sungkan ya mereka. Gratis test drive. Test drive aja, udah coba. Gratis yakinin, kok. Yakinin dulu mau nggak mobilnya gitu. Iya, dan ya itu kalau udah test drive di sini nggak, nanti nggak yang dikejar-kejar harus beli gitu. Gratis, coba aja dulu mobilnya. Betul. Terus ada ini layanan darurat 24 jam. Jadi kalau misalkan terjadi mogok atau apa di pinggir jalan, tinggal telepon derek datang. Enak lah, nggak usah pikiran apa-apaan lagi ya, Mike. Sekarang waktunya kita ngelihat kira-kira mobil apa aja yang membuat kita tertarik di MCC Bandung. Ya, sekarang waktunya kita untuk inspeksi dadakan ya, Mike. Kita kayak mata-mata. Kita inspeksi kondisi. Kita lihat kondisinya bagus apa enggak. Mobil pertama, X-Trail. Nissan X-Trail 2000 ya. Enggak, maksudnya 2000cc. Iya, 2000 tapi 2014 kayaknya. Ada keterangannya. Harganya? Ini udah deal ya, Pak. Oh, udah deal. Udah deal ya, udah laku. Cepet banget lakunya. Iya. Ini bagus ya, emang. Oh, rapi, dia rapi ya. Rapi banget ya, tuh. Catnya masih asli. Masih rapinya, tuh. Terus, bannya juga kondisi masih bagus. Masih dalam keadaan perfect, loh. Iya. Masih dalam kondisi kayak kondisi baru, nih. Joknya rapi banget. Iya, joknya rapi banget. Ini Terios nih, Mas. Terios. Masih agak baru, pasti rapi lah, nggak mungkin enggak. Kok deal-deal semua sih? Udah laku ya? Udah laku ya. Cepet banget ya? Nah, ini. Nih, 215 juta rupiah, Mas. Kalau mau DP 31 juta, cicilannya 5,9 juta. 47 kali. Sayangnya di ini, dia udah... Iya sih. Banyak tambahan aksesoris. Iya, velgnya udah nggak standar. Emang bisa dilepas sih? Bisa, disandarin ya. Lagi bisa. Bisa. Oh iya, dan di Moladin itu kalau misalnya kita beli mobil, kita bisa request standar. Ini disandarin, dicopot-copot. Tapi Mike, mungkin kondisi kayak gini bisa masuk ke selera beberapa orang. Iya, betul, betul. Kalau misalnya suka, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Beli kayak gini nggak apa-apa. Dan harganya udah termasuk ini semua. Iya. Kan? Kalau mau standarin mungkin beda lagi ya? Beda lagi. Ini Mobilio. 2014. 140 juta. Lumayan terjangkau nih. Iya. Seven seater 25 juta DP-nya, cicilannya 3,7. Tampilannya udah keren lagi velgnya. Oh, velgnya lumayan ya? Velgnya enggak standar tapi oke nih. Iya, velgnya lumayan. Ini masih rapi nih, menarik nih. Ini luar biasa rapi sih. Ini rapi nih. Dan karena rapi ya harganya lumayan 129 juta. 129. Padahal sebenarnya mungkin pasarannya kayak lebih murah, tapi ini karena kondisinya rapi banget. Ada barang, ada harga. Iya, benar. Tapi masih bagus banget. Standar banget ini, rapi semua tuh. Standar, rapi. Lampunya nggak diganti. Biasanya kan orang-orang suka ganti warna putih kan? Iya. Yeah. Gue entah kenapa paling suka mobil kondisi standar gini, dah. Sama. Rapi banget. Kalau kayak akuarium kan agak... Ini joknya masih rapi. Aslinya lagi. Masih bagus. Masih kulit aslinya kulit nih. Kulit asli, bukan sintetis ini. Serena ini nyaman banget sih. Harusnya ini paling banyak apa dicari orang ya. Iya. Yeah. Ada Velfire, ya. Ini mobil paling enak buat dipakai, disetirin ya. Kita lihat lah kayak apaan kondisinya. Ini harganya berapaan? Bagus loh kondisinya. Ini udah deal juga. Gitu sih kalau mobil bagus emang cepet banget ya? Iya, lakunya. Cepet laku. Jadi ada premium-premium, di sini ada pilihan-pilihan yang macam-macam nih, Mike ya. Dan rapi-rapi ini semua. Menarik. Dan di antara ini semua tadi gue lihat ada yang di bawah 100 juta. Kosok. Ini Innova, cuma 95 juta. Oh iya, terjangkau sekali. Udah ini, facelift. Tapi 2005, Mike. Ya, mungkin dia facelift sendiri. Iya, tapi bagus gak? Bagus. Rapi. Dalemannya juga deh. Ini facelift. Masa sih, coba deh.
Tapi gue rasa juta. Ini beneran asli loh, ini salah tulis doang tau. Mungkin. Harganya salah tulis nggak? Nggak, harganya bener. Jangan 195 nih. Nggak. Nggak lah ya. Iya sih, bener facelift ya? Ya kan, setirnya facelift, speedometer facelift, dashboard facelift. Jangan-jangan emang Matic. Facelift aslinya. Ya ini bensin tapi ya. Oh iya. Tipe E kalau misalkan nggak facelift, dia belum ada double blower dan belum ada wiper belakang. Oh ini iya, udah ini udah wiper belakang dan double blower. Dan ini kondisinya lumayan rapi fabriknya. Iya. Ini masih asli ya, bukan jahit-jahitan. Ini kalau beneran 5 juta sih, must good deal banget. Good deal. Ya kan? Bensin tapi ini ya? Bensin. Ya, ya konsekuensinya boros dikit lah ya. It's fine lah. Kalau dilihat-lihat stoknya Moladen Car Center Bandung ini lumayan beragam ya, Mike? Oh, iya. Tadi kita habis lihat MPV premium. MPV premium. Di situ ada SUV premium. Sana, kan? Ada. Terus ini ada hatchback. Ada tadi Innova pun ada, Fleet ada. Yeah. LCGC ada. Mobil agak baru ada nih, iya. Masih mulus. Prestige. Prestige masih mulus. Iya. Cakep banget. Ada. Ini HRV SE. 2020 nih. Masih cakep banget. Yang paling cakep tuh. Ini yang paling cakep kita lihat. Toyota Harrier. Liatin. Yang bikin Michael paling yang tertarik masih sih ya. Full ori loh catnya. Iya ini. Ini kondisinya bagus. Ini Airsus loh. Nih. Iya Airsus. Air. Iya Airs. Masih Airsus tuh. Oh iya. Mantap ya? Mantap. Gua suka velgnya sih, bagus, masih bagus kondisinya. Ini ngeliatin kalau dia masih cat original nih, Mike. Oh iya, baret-baret halusnya. Aja sama dia nggak di apa? Nggak ditimpa lagi iya. Biar tuh. Kondisinya jelas masih asli. Kelihatan rapi. Ini masih sampai depan-depannya tuh. Ini tuh. Selain mobil-mobil tadi ada yang unik Harrier Michael suka tadi. Yeah. Di sini ini tempatnya mobil-mobil yang bisa dibilang apa ya? Fast moving. Fast moving ya? Cars. Jadi semua mobil di sini cepat banget lakunya, cepat berganti lah. Ini mobil-mobil kayak yang populer-populer ada Brio. Brio-nya banyak, ada Calya, Sigra, ada Karimun, Wagon R, Agya, Agya, Ayla. Brio. Lengkap pokoknya di sini ya, palingan buat yang mau daftar taksi online ya? Iya, bisa banget. Bisa, banyak banget stoknya. Kondisi pasti bagus semua, ada garansi. Jadi kalaupun dipakai taksi online kayaknya nggak bakal khawatir lah. Aman. Nah, dari semua mobil kita di sini, kita harus pilih ternyata, Mike. Mobil mana yang favorit? Lo dulu deh. Gue dulu ya. Gue tadi paling suka sebetulnya X-Trail yang tadi. Ah. 2014 tadi. Walaupun 2000cc, tapi mobil itu dulu gue inget pernah menang Car of the Year di media. Tapi gue gak suka. Lo gak suka? Tadi itu... Karena 2000cc. Iya sih. Tapi itu enak mobilnya. Iya, betul. Dan masih rapi mobilnya di sini tadi. Terus yang kedua gue suka tadi ada Serena tadi tuh. Yang lumayan rapi iya, masih. Iya, dan menurut gue harusnya harganya bisa lebih terjangkau lagi sih. Masih bisa nego kan? Hmm. Di sisi masih bisa nego kan? Nah, ya pasti. Di mobil di sini harganya itu cuma harga... Tertulis. Buka aja, iya. Tertulis. Nah, ini nego-nego cincai lah. Kalau lu nih sekarang, gue ada dua tadi, Mike. Lu apa? Ini pasti, Harrier. Harrier iyalah ya, Harrier. CR-V Prestige. Oh iyalah, masih baru, Mike. Ya iya, cakep. Sama Camry yang depan sana. Oh iya, Camry putih. Itu lebih nyaman daripada Camry yang sebelumnya. Iya, betul. Jadi kalau bisa disimpulkan sebenarnya MCC Bandung kondisi mabulnya, mobilnya oke-oke lah ya. Oke-oke, betul. Dan bisa dibilang ya, kalau beli di MCC itu nggak bakal khawatir karena ada garansinya tadi tuh. Iya. Ada banyak USB kita tadi, ada garansi, ada 24 jam darurat, apa gitu, Mike. Inspeksi ya. Inspeksi 107 titik. Abis itu pasti bebas banjir, bebas bekas tabrak. Jadi buat yang lagi nyari mobil bekas, kalau kondisi bagus, mau milih mobil di sini banyak pilihannya. Langsunglah datang ke MCC Bandung yang alamatnya ada di sini nih. Belum atau kalau nggak ya? Di Bandung, di dekat-dekat rumah kalian juga apa? Ada MCC lain juga, di Jabodetabek ada, di Jawa Timur ada, ya kan? Di mana-mana ada? Di mana-mana ada. Coba dicek di website-nya Moladen, di situ ada daftar MCC Moladen Car Center. Oke lah, sampai sini dulu. Nanti kita akan ketemu di video berikutnya sama Fikri. Iya. Karena Fikri, anaknya lagi sakit, semoga cepat sembuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.